Halo saudara semua. Setelah kita menjelajahi keindahan Sukabumi non ya, sekarang kita punya kesempatan untuk menjelajahi keindahan-keindahan yang ada di Kota Bogor. Yes. Dan sebagai destinasi pertama kita, kita langsung aja ke Curug Cikeuwung yang berada di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan. Betul sekali. Dan untuk di curug ini terdapat dua curug, Nan. Yes. Jadi ada Curug Cikeuwung 1 dan Curug Cikeuwung 2. Yep. Yang mana kalau Curug Cikeuwung 1 disebut sebagai apa, Nan? Grand Canyon-nya Indonesia. Kalian nanti bisa lihat ya. Yes. Keindahan deh. Keindahannya. Dan juga kita akan mengeksplor keindahan dari Curug Cikeuwung 2 juga, Non. Yes, Curug Cikeuwung 2. Kurang lebih mirip-mirip sama lah. Yeah. Bedanya kalau Curug Cikeuwung 1 itu dihapit oleh batu, Non. Okay. Jadi mirip-mirip sama Grand Canyon. Yes. Dan kalau untuk Curug Cikeuwung 2 itu merupakan terusan dari Curug Cikeuwung 1. Iya. Yeah. Jadi nanti kita bisa lihat Curug Cikeuwung 2 dari Curug Cikeuwung 1. Yes. Betul banget. Iya. Yeah. Oke. Dan kita tuh tadi dari Parung sekitar 2 jam untuk sampai ke tempat ini. Betul banget. Kurang lebih 2 jam ya namanya. Iya, kurang lebih 2 jam. Dan untuk parkirnya sendiri kita tadi pakai motor ya. Pake dikenakan motor. Biaya Rp5.000 ya untuk parkirnya. Dan untuk tiket masuk ke Curug Cikeuwung 1 itu sebesar Rp35.000. Dikenakan biaya Rp35.000 per orang bersaudara ya, semua. Dapat pelampung. Dan juga termasuk dari asuransi. Iya, yes, asuransi. Betul sekali. Nah, untuk Cikeuwung 2 juga ada tiket masuknya sebesar Rp35.000 juga. Yes. Jadi, ini berbeda. Mereka berdua ini memiliki beda pengelola. Ya. Karena beda pengelola, jadi harga tiket masuknya tidak disamakan, jadi berbeda. Gitu. Dan biasanya kalau kita mau ke sini untuk pertama kali, biasanya akan ada warga lokal yang nganterin kita kesini. Dan kita bisa ngasih seikhlasnya ya, buat untuk warga orang lokal yang buat warga lokal yang nganterin kita. Gitu. Karena kalau dari akses untuk dari parkir motor cukup agak lumayan ya. Iya, lumayan. Jadi kayak ada dua jalur sebenarnya. Ada dua jalur sih, ya. Iya. Ada dua jalur dari parkiran sampai ke Curug Cikeuwung. Betul, betul. Dan kalau untuk yang kita lewatin kan kita lihatin indah banget ya, Nan. Iya. Yang tadi ada pipa dan juga kita ngelewatin jembatan ya, Nan. Iya, lewatin jembatan juga. Walaupun sempit tapi kita bisa lihat, pas kita lihat ke bawah indah banget ya, Nan. Indah ya. Banget. Indah banget. Ya, nanti kita kasih tunjuk deh saudara semua. Yes. Oke, okay, gak sabar nih kayaknya, langsung aja yuk. Langsung aja ya supaya gak usah lama-lama lagi kita. Cikeuwung 1. Oke. Okay. For first our destination. Dan setelah tadi kita udah di pintu masuk ya, Nan, yes. Kita menyewa pelampung ini ya, yang mana termasuk dari tiket pintu masuk itu. Yeah. Per orang dikenakan biaya Rp35.000. Rp35.000, udah termasuk pelampung dan juga asuransi. Betul banget. Dan di Cikeuwung 1 ini terdapat 3 titik, Nan. Ya, ada 3 titik. Yang kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan kalau kita sekarang ada di kolom 3. Yes, kolom 3. Dengan kedalaman 2,5 meter. Kurang lebih 2,5 meter. Yes. Dan di kolom 3 ini kita bisa lihat Curug Cikeuwung 2 yang nanti kita mau datang ke bawah. Yeah. Dan seperti saudara lihat, tadi kan pas kita berenang ya, Nan, ya, kita diapit oleh bebatuan yang kurang lebih mirip dengan Grand Canyon. Makanya di sini disebut sebagai Grand Canyon-nya versi Indonesia. Nah, kita tuh bisa ngambil foto di sepanjang Cikeuwung 1 ini. Betul, di beberapa titik tadi, Nan. Iya, di beberapa titik tadi, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Hmm. Dan kalau seperti kita sekarang ini, sudah memasuki sore, biasanya matahari itu langsung
di kolam 3. Bagus ya, spotnya namanya. Spot buat di kolam 3 itu bagus banget. Jadi batubara tuh bisa ambil langsung di spot kolam 3 untuk sore. Kalau untuk pagi, batubara bisa lihat matahari itu langsung tembus di kolam 1. Jadi gue simpulin kalau untuk batubara semua yang mau mendapatkan best foto di spot 1, datangnya pagian emang ya? Yes. Kalau mau dapat best foto di spot titik ketiga, datangnya agak sorean emang ya? Yes. Tuh. Jadi bisa juga nih banding, jadi pagi sama sore. Jadi kalau batubara semua, yes, gue rasa sih better kalau memang mau sediain satu hari. Jadi dari pagi sampai sore namanya. Iya, karena di tengah-tengah tuh dia ada jam istirahat tuh. Betul. Jadi kalau untuk tadi jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 11 dan kemudian dilanjutkan dari jam setengah satu. Setengah satu ya kalau dia, karena tugas ingin istirahat dulu. Gitu. Well, saudara semua, sekarang kita udah ada di kolam 1. Setelah tadi kita udah bermain di kolam 3 dan kolam 2 non, yes, dengan keunikan masing-masing, yeah, kedalaman masing-masing juga non ya. Dan tadi juga kita udah lihat kan untuk kolam 3 kita bisa melihat Curug Cikulum 2 dari atas ya non. Yes, betul. Ada sampan juga di sana kan. Betul banget. Jadi kalian bisa lihat semuanya. Nah, untuk kolam 2 non? Untuk kolam 2 itu sedalam 1,2 meter. Jadi worth it lah buat yang pada mau berenang di situ. Kalau kolam di belakang kita itu belum diketahui kedalamannya berapa. Tapi kalau sekitarannya itu sekitar 4 meter. Ya. Nah, jadi kalau untuk batubara semua, untuk keamanan lebih baik kalau di kolam 1 hanya foto aja nih. Yes, foto-foto karena aja. Sebenarnya sih kurang terlalu direkomendasi ya, yeah, untuk berenang. Kalau mau berenang mungkin bisa di kolam 2 ataupun di kolam 3. Yes. Dan di kolam 3 kan tadi kalian udah lihat ya, keseruan, yes, kita loncat terutama gua. Itu seru banget sumpah sih. Thank you loh. Ya, gua tahu gua enggak bisa lompat ya. Enggak loncat ya. Enggak loncat. Tapi itu pengalaman sendiri sih, menak, sangat enggak bisa dilupain. Ya, biarkan Bung ber-euforia dengan kebanggaannya melompat dari atas kolam 3. Karena yang sering non tahu kan bahwa untuk dari alam kan gue suka banget sama curug. Yes, suka curug. Nah, keadaan batuan yang ada di tempat ini sedang berwarna hijau karena sedang musim hujan. Betul. Dan hijau ini disebabkan oleh lumut. Okay. Kalau di saat musim kemarau, itu akan berwarna coklat. Ya, karena lumutnya sudah kering, non. Yes. Ya, jadi kayaknya kering, ya? Kayaknya akan datang kemarau ya. Oh, juga sih. Karena ya kelihatan banget green canyonnya nggak sih? Ya kan? So, tergantung saudara mau datang saat musim penghujan ataupun musim kemarau. Oke deh, sekarang kita mau lanjut ke Cikulung 2. Untuk melihat keindahan juga ya, non ya? Yep. Harusnya sih yang tadi kita lihat dari atas kan, yes, juga bagus. Jadi kita mau lihat dari bawah bagaimana pemandangan Curug Cikulum 2 dari bawah. Yes, oke. Okay. Kita sekarang mau ke Curug Cikulung 2. Well, akhirnya kita ada di Curug 2 Cikulung dan begini apa teman. Saudara semua, ini bukan akhir dari jalan-jalan kita di Kota Bogor. Yes. Karena Kota Bogor, seperti saudara tahu, kaya akan kuliner dan juga pemandangan yang indah banget. Iya.
Ya, jadi jangan sampai bersaudara semua ketinggalan video-video kita. Terlebih penting nih, Bung. Apa? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Akhir kata, bersaudara semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga berbuat baik untuk semua orang. Saya Bung. Saya Non. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Dadah.